Pertempuran Rusia di Ukraina hingga kini belum berakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov kembali merilis capaian pasukannya. Terbaru ia mengumumkan bahwa pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 6 pesawat tak berawak Ukraina pada Jumat 13 Mei 2022 lalu. Tak hanya itu, pasukan Rusia juga diklaim berhasil mencegat rudal taktis Tokayu dan 3 roket Smart Ukraina di dekat permukiman Beryozovka. Dikutip tribunvideo.com dari TASS.com, Konashenkov menjelaskan hal itu dicapai pasukannya setelah berhasil menyerang 33 area pusat pasukan Ukraina. Salah satu drone yang berhasil ditembak jatuh di atas Pulau Ular, wilayah yang diketahui sama-sama menjadi incaran Rusia dan Ukraina. Konashenkov mengatakan pasukan Dirgantara Rusia juga melenyapkan 28 markas perusahaan Ukraina dan 2 depot amunisi. Serangan itu dilancarkan di dekat permukiman Petrovskoye dan Zonevoye melalui rudal presisi berbasis udara pada siang hari. Konashenkov merinci bahwa serangan udara menghilangkan hingga 90 nasionalis dan melumpuhkan 18 kendaraan tempur Ukraina. Sementara itu, sejak awal operasi militer khusus di Ukraina, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan 864 drone Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia itu juga menyebut 3.067 kendaraan lapis baja Ukraina telah habis. Seperti diberitakan sebelumnya, invasi Rusia ke Ukraina terus bergulir dan kini memasuki hari ke-81 pada Minggu 15 Mei sejak 24 Februari lalu. Sejumlah peristiwa terus terjadi, mulai dari evakuasi warga sipil hingga Finlandia yang siap untuk bergabung dengan NATO. Terkait keputusan Finlandia tersebut, Rusia juga telah berulang kali memberikan peringatan agar hubungan dua negara itu tidak memburuk. Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!